Ibadah ataupun kebaikan yang dipanggil dengan namanya memaafkan orang lain. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan, memaafkan orang lain, dan kemudian bukan sekadar dia memaafkan, wa aslaha, dia melakukan pula kebaikan pada orang itu, maka ganjaran pahala macam mana? Ganjaran pahalanya Allah sebut bagaimana? Fa ajru 'ala Allah, maka ganjaran pahalanya terpulanglah kepada Allah. Nak menunjukkan kepada kita ganjaran pahalanya itu adalah ganjaran pahala yang terlalu banyak, sehingga Allah Taala tidak pun menetapkan berapakah banyak ganjaran pahala. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, dalam ayat ini juga menunjukkan kepada kita dia bukan sekadar memaafkan seseorang. Ya, soal nak maafkan orang ni kalau kita sebut nampak macam mudah, tetapi sesuatu yang payah kalau kita tidak melihat kepada soal yang dipanggil apa, kebaikan-kebaikan yang kita boleh dapat dengan memaafkan orang lain. Kita bukan sekadar memaafkan orang, sebab kadang-kadang ada orang tu bila kita tanya, okey, dia ada masalah dengan kita, cakap bohong, hutang tak bayar, tipu sana, tipu sini, datang jumpa kita. Akhirnya kita kata, saya maafkan awak. Tapi kita bagi syarat pula. Apa syaratnya? Selepas ini aku tak nak jumpa kau lagi. Jadi kalau mengikut ayat yang saya telah bacakan tadi, seseorang itu bukan sekadar diminta untuk memaafkan orang lain, tetapi kita diminta juga untuk melakukan kebaikan kepada mereka. Maknanya apa? Bila kita dah maafkan seseorang, dah ampunkan dosanya, kita akan kekal melakukan kebaikan pada dirinya. Maknanya apa? Kita kekal untuk meneruskan silaturahim. Jadi kalau inilah yang mampu kita buat, selain daripada kita maafkan dia, kita kekal untuk melakukan silaturahim kepada mereka, maka mereka ini akan mendapat ganjaran pahala yang sangat besar. Fa ajru 'ala Allah, maka ganjaran pahalanya adalah ganjaran yang tidak terhitung banyaknya. Sehingga Allah sebut fa ajru 'ala Allah, pahalanya itu Allah Taala akan tentukan.